di sini bukan hanya turnamen atau bertanding, tadi judulnya adalah silaturahmi antara mahasiswa. Jadi maka saya harap di sini nantinya harus kita semua ini, karena namanya silaturahmi itu adalah anjuran yang disuruh oleh agama. Maka dalam turnamen intinya junjung tinggi sportivitas, kesetiakawanan, kebersamaan. Ini bukan ajang untuk, biasanya kita kalau ada turnamen seperti ini ujung-ujungnya libur, ya kan, libur, berantem, jadinya itu jangan, ya. Ini memalukan kita. Jadi tercemar namanya dari itu silaturahmi. Jadi sudah lagi bukan silaturahmi, sudah jadi tawuran nanti. Ya, maka dalam hal ini sebenarnya olahraga inilah untuk mempererat persaudaraan, saling kenal satu sama lain. Apalagi dari mahasiswa ini sedang masa-masa remajanya, bisa banyak teman lebih baik. Nantinya semoga teman-teman dalam arena olahraga ini bisa bermanfaat dalam rangka menjalin komunikasi baik dalam segala hal, untuk pengetahuan, pengalaman dan lainnya. Juga ini berkesempatan dalam silaturahmi seperti ini, bukan hanya olahraga, tapi di sini lebih penting kepada ikatan persaudaraan. Apalagi kita adalah sebagai warga Langsa, dilahirkan, dibesarkan di sini dan mati juga di sini. Langsa inilah rumah kita, masa depan kita, yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Maka dalam hal itu, marilah sama-sama kita mencintai kota ini, merawat kota ini untuk masa depan kita dan juga anak cucu kita. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Semoga pertandingan ini bermanfaat untuk kita semua dan juga mendapat berkah dan rida dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka turnamen Piala Wali Kota hari ini saya buka.